Video pada kali ini aku nak cerita pasal enjin TZM aku lah, apa yang aku buat. Actually aku bukan foreman, jadi aku tak pandai nak repair enjin ni. Masa pun tak ada pasal kita ada kerja lain kan. Jadi aku hantar enjin ni kat sama member, member satu kampung yang mana dia ni memang otai juga daripada kecil lagi buat kerja bengkel. Jadi inilah rupa dia, enjin dah diturunkan dan piston yang aku dapat bercalar lah. Teruk juga gayanya. Bila piston bercalar, blok pun mau faham sendirilah. Memang bercalar juga kat dalam tu, tapi kalau buat slip masih okey. Untuk gear tuti, gear spedo semua okey. Dan juga rod ni aku tukar. Pasal tengok keadaan dia dah, bearing dia dah tak apa-apa cantik lah. Ini panel magnet pun masih boleh digunakan. Alhamdulillah, walaupun nampak lubang dia kurang sempurna. Dan bearing masih lagi okey. Aku pakai balik bearing ni dan cover engine ni dikerja aku lah. Aku cuci, tanggalkan cat dia sehinggalah tanggal dia punya hitam tu. Kemudian spray lah bagi cantik balik. Memandangkan blok dah teruk, piston dah teruk, apa lagi? Aku beli blok baru lah habis cerita. Nak slip ke apa ke itu, aku simpan untuk spare. Jadi blok baru ni aku nak pakai dekat motor standard aku. Jadi blok ni aku beli kat mana? Dekat online. Korang mesti kenal Mamat ni. Dia memang famous lah kat Shopee, barang-barang TZM. Kedai Azrin. Banyak juga aku beli barang kat dia. Kan? Blok, piston, apa lagi ya? Macam-macam lah aku beli barang kat dia. Skru-skru, power valve. Kan, jadi yelah, kita support grup-grup TZM, niaga barang TZM. Jadi untuk head aku cuci bawa balik sebab aku nak spray ikut color tema motor. Jadi aku cucilah dengan alat-alat dia apa, chemical, dan aku nak spray. Jadi sebelum aku spray, lubang-lubang yang ada itu aku tak nak ganggu oksigen, nanti takut air terkeluar coolant. Jadi aku tutup dengan kertas dan juga selotip supaya keadaan lubang tu nanti bila kita nakkan skru, dia tak mengganggu lah, tak mengganggu pada cat yang baru nanti. Jadi untuk thermostat pun aku dah test, aku rendam dengan air panas. Thermostat ni memang berfungsi dengan baik. Bila panasnya dia terbuka lah dia punya alur tu. Dan beginilah rupanya, aku tutup dengan selotip supaya tak nak ganggu dia punya kawasan dia tu. Dan akhirnya aku berjaya cat warna gold. Setelah hampir sebulan jugalah, jadi pomen aku ni dah siap enjin. And then inilah rupanya untuk digantung semula pada chassis body. Dan cover engine sebelum aku spray hitam, aku spray dulu undercoat ni memang quality. Dan selepas di undercoat, gosok cantik-cantik dan aku kenakan balik dengan color asal, iaitu warna hitam dan line putih itu memang saja je lah. Jadi inilah rupanya apabila enjin telah dipasang semula dekat aku punya body. So terima kasih guys, jumpa lagi episod yang akan datang.